Jumlah pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 mendatang mencapai 31 juta lebih orang. Data ini berdasarkan dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jatim terkait hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap, DPT, pada pemilu 2024 di Provinsi Jatim. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Ketua KPU Jatim, Hoirul Anam yang mengatakan jumlah daftar pemilih tetap, DPT, di Jatim pada pemilu 2024 nanti mencapai 31.402.838 orang. Jumlah ini terdiri dari 15.495.556 orang laki-laki, dan 15.907.282 orang perempuan. Jumlah DPT tersebut tersebar di 120.666 tempat pemungutan suara, TPS, yang ada di 38 kabupaten, kota di Jatim, serta tersebar di 666 kecamatan dan 8.494 kelurahan desa. KPU Kabupaten Kota, 38 kabupaten di Jawa Timur, semua juga sudah memastikan sudah ada gudang, kita sudah memiliki gudang dan barang-barang tersebut sebagian besar terutama adalah kotak suara dan bilik suara hampir semuanya sudah datang di gudang KPU. Berapa kotak suara? Kalau kotak ini total 120.666 dikali 5 kotak suara. Ya, ditambah nanti untuk di kecamatan ada 5 kotak, di KPU 5 kotak, KPU kabupaten. Jadi totalnya sejumlah itulah, kurang lebih 500 ribuan kotak. Sementara itu, hari pemungutan suara pemilu 2024 akan digelar pada Rabu, 14 Februari 2024, mendatang di TPS yang telah ditentukan. Pemilih yang telah terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya di TPS. Dalam pemilu 2024 kali ini akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Kota. Sementara masa kampanye pemilu 2024, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.